Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Zan, dan hari ini kita akan melanjutkan game Granny Horror Multiplayer. Dan pada episode sebelumnya kita telah berhasil keluar lagi ya di dalam game Grandma yang satu ini, ditambah lagi menggunakan skin yang paling bagus ya, alias skin yang menyala abangku. Anjay. Dan kali ini kita mau bermain game yang satu ini tuh di multiplayer ya. Semoga saja gua ketemu sama orang yang jago atau enggak ya. Ya walaupun enggak jago, at least dia orang Indo maybe, biar gampang berkomunikasi ya kan. Nah, jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita play game dan kita lihat aksinya Kozan kayak gimana sih ketika bermain game ini di multiplayer ya. Oke, dan ini gua terakhir pakai karakter cewek, kita pakai cowok lah ya, teman-teman. Mana cowok? Mana cowok, guys? Nah, tuh kan. Gua bilang juga apa, guys? Kalau misalkan kita ini, kita misalkan pakai skin yang lain terus kita relog nih, tiba-tiba gak bisa guys, kekunci lagi ya. Kita harus nonton ulang lagi atau enggak kita harus beli ulang lagi. Beuh, kan berbahaya ya kan. Jadi ya, gue pengen pakai skin deh guys biar seru ya. Gue mau coba pakai skin lah, gak mau polosan gini. Bentar, gue pakai siapa nih sekarang? Cewek deh, kemarin kan cowok ya, sekarang cewek guys. Cewek yang agak kerenan dikit. Nah ini nih, ini jangan itu deh, ini aja lah. Wah yang ini berbahaya guys, jangan ya. Ini kayak ibu-ibu anjay, kurang suka. Ini bagus sih. Bentar jangan itu deh. Nah yang ini aja udah, kita pakai yang ini saja. Nah, ini aja lah, harganya sama lagi semua. Kita pakai skin yang ini. Bentar ya, gua tonton terlebih dahulu teman-teman ya. Gua bakalan setting terlebih dahulu ya. Sabar, kita pakai topeng deh sekarang. Nah, yang mana guys? Yang ini keren nih. Ya udah yang ini. Terus tasnya pakai yang ini. Sudah guys, kita tinggal tonton semua ya. Bentar, gua tonton dari player terlebih dahulu. Mana? Ini dia. Nah, udah kepake semua ya guys ya. Jadi kita langsung saja bermain. Regionnya banyak juga ya. Wow, kita Asia aja ya teman-teman. Nanti kita coba jalan-jalan ke region yang lain. Untuk sekarang kita... Oke. Sorry banget guys, kalau misalkan gua barusan lagi bicara kepotong ya. Seperti biasa ada iklan. Nah di sini banyak, ada 3 pilihan guys. Kalau join kayaknya untuk ke temen ya. Kalau random ya kita main secara random. Untuk create kita bikin room. Ya udah kita bikin room aja lah ya. Kita bikin room aja biar nggak ini, biar nggak dikick ya teman-teman. Bentar ini. Oke, kita coba create room. Waduh, harus nonton iklan dong. Nah, udah gua bikin. Jadi kita tinggal create room. Oh, ini dia nama roomnya ya. Nama roomnya apa guys? Kozan aja ya. Nah, gitu. Player, bisa main berempat dong. Udah kita main berempat. Buat publik, habis itu kita coba create. Oke, bisa. Nah, sorry banget ya teman-teman kalau misalkan tiba-tiba gua ulang lagi gamenya dari awal karena tadi ada sedikit bug ya teman-teman. Dimana tadi tuh suara gua nggak ada sama sekali ya di dalam in game. Padahal tadi gua udah lumayan jauh progresnya dan pas gua cek ulang suaranya sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan yang tadi serum gua keluar ya. Dan juga buat kalian gua minta maaf kalau misalkan gua keluar ya dan mulai ulang secara tiba-tiba. Nah,
Untuk sekarang kayaknya kita nggak akan mengalami bug lagi karena udah gua benerin ya. Jadi so let's go saja kita untuk create roomnya. Nah di sini kita 4 player lagi aja untuk nama roomnya. Apa guys yang seru nama room? Udah nama gua aja. Nah gitu, terus public ya kan. Jadi kita langsung saja bikin roomnya. Aduh agak pilek guys. Loh, there is already a room with name. Wah, nama gua yang tadi belum beres ya. Yang belum beres yang tadi dong. Udah kita coba pakai nama lain ya. Main mabar. Udah gitu aja. Nah. Ini dia skinnya. Gua rubah topengnya ya teman-teman biar lebih serem. Dan gua juga udah rubah skin si grandmanya menjadi yang botak. Kita tinggal tunggu player lain ya. Oke. Sabar aja guys. Tadi kan gak lama ya. Kok sekarang lama ini nyari playernya. Apa jangan-jangan gak ada yang main di jam segini ya. Nah gue juga sambil menunggu ya. Kita gue mau cerita. Kalau gue tuh ngonten suka dari jam 6 sore sampai jam 9 atau sampai seberesnya ya teman-teman. Dan ini gue lagi free kebetulan ya. Jadi gue ngonten jam 9:30 pagi. Oke ini udah ada 3 orang dan namanya itu Granny cuy. Oke satu lagi udah gas langsung saja kita masuk ke dalam gamenya nih. Mana belum masuk? Nah mantap kita bantai nenek Sureni mengenek-ngenek bersama satu lagi suster ngesot ya. Mana? Kasih yang keras dong. Anjas, kelas. Kelas enggak, guys? Kelas dong. Mantap. Oh, itu ada gasolin. Ih, gua ngelihat. Oh, bukan gasolin, cuy. Gua langsung ke atas aja lah. Apa, guys? Gua langsung ke atas ya. Oh. Udah ada yang nemu shotgun boot. Kita ke atas aja terlebih dahulu, Bung. Hampir aja ketahuan, coy. Neneknya di situ, coy. Ada buku. Mantap. Aduh, gak kelihatan, guys. Kalian udah pasti fix gak bisa ngelihat ini. Orang ini gelap begini, gimana mau lihat kalian? Itu dikunci kan? Oh no, mana dia? Coba ke sini ya. Sabar guys, teman kita lagi pada di bawah. Mana enggak ada. Aduh, nenek mana ya? Nenek. Nenek kayaknya di atas. Ya, ada yang ninggalin room. Oke, enggak apa-apa. Masih ada 3 orang lagi kan? Ya, masih ada 3 orang lagi. Ya, gue harus cek foto, cuy. Oh, ini dia kodenya. 1865-17. Oke, gue kasih tahu ya buat mereka. Berapa tadi? 1865-17. Astaga. Kode. Nah, gue kasih tahu, guys. Oh, no. Waduh, itu mereka pada di bawah ya. Nggak berani naik kah? Sabar, gua belum nemu view satupun. Nggak apa. Ini ada nggak? Kok neneknya nggak ada? Oh no, bro. Ini kayaknya ke situ. Baik, gua naik ke atas aja, guys. Oke,
Teman kita lagi pada di bawah. Gak nemu fuse, emang gak ada ya? Tutup dulu. Nah, mantep. Ini dia kuncinya. Nah, ini gua salah pencet. Oke, ini kuncinya gua ambil. Neneknya belum ada ya. Oh, no, neneknya ke sini kayaknya. Itu dia neneknya, cuy. Bukan, gua udah mulai. Oh, ada pistol, cuy. Oh, ada pelurunya juga. Gua tembakin lah, guys. Oh no, oh no, oh no, oh no. Oh no, guys. Guys. Guys, gua dikejar. Oh no, gua dikejar, cok. Sumpah dah. Hampir aja gua mati, cuy. Oh. Teman kita ada yang dapat fuse. Mantap. Aduh, itu harus gua dorong. Sebentar. Enggak ada. Nah, kita dorong ini. Semoga saja ada item yang bagus ya. Wah, no, tinggal sisa berdua kita. Apalah ya. Lagi-lagi kita ditinggal sama temen ya. Oh no, gak ada. Oh no, dia kesini lagi, guys. Wah, kemana dia? Oh no, itu dia. Wah, dia habis ngecek dari situ, cuy. Ya udah, gua lari ke bawah. Gua lari ke bawah, guys. Lari, 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 boy. Oh no, gak ada item, cuy. Oh no. Temen kita semuanya ninggalin. Oke, aman. Kita ditinggal sendiri, guys. Gak apa-apa lah. Bentar, ini fuse-nya di mana ya? Gua gak nemu satu pun. Gua sulin ada di sini tuh. Gua ada lagi, guys. Ya, kita benar-benar sendirian. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa, guys, kita sendirian. Duh, itu dia lagi. Bentar, kita tunggu dia pergi dulu. Kemana tuh? Oh, dia ke sana. Ayo, ini axe-nya, ini axe-nya pakai. Nah, gitu dong. Ini ke sini udah belum ya? Gua lupa inget. Oh ya udah. Nah, udah ke atas. Oke, gua ke bawah lah. Oh enggak, gua bawa dulu bensin. Bawa dulu bensin, boy. Iya, bawa dulu bensin. Fuse-nya gua gak nemu sama sekali, gak tahu di mana. Mungkin nanti gua bakalan cari clue aja lah. Cuman untuk sekarang kita berjuang. Gua tinggal nyari gunting.
nyari cutter ya. Oh no bro, dia masih di atas. Kalem aja. Aduh, itemnya nggak hilang kan? Oh no, suaranya. Please deh lah, jangan kayak begitu suaranya cuy. Oh itu di dalam cuy, gasolinnya tuh. Wah ini belum dicek. Sabar gua cek dulu. No, gak ada. Oh dia lagi kesana. Mantep ya. Oke, kalau dia lagi ke sana, gua cepat-cepat ke sini dong. Ayo, ayo. Nah. Oke, mantap. Kita langsung buka saja. Fuse-nya enggak ada satupun gua. Lah sumpah. Oh, itu ada. Gua nemu, gua lihat ada gunting. Ini di atas. Sip. Gua nemu yang namanya gunting. Fuse-nya nggak ada satupun. Nanti dah gua cari ya. Oh no. Oh no, oh no, oh no. Oh no, oh no, cok. Wah, dia kesini. Tuh, dia kesini. Ini aksi udah gak perlu. Buang aja. Astaga, dia ngapain sih kesini? Bisa-bisanya dia kesini loh. Oh no, oh no. Kodenya itu ya. Mantap. Come on. Aduh, bahaya tuh. Hati-hati guys, bahaya ya. Ini ada laci juga. Ya, nggak perlu itu. Lah, nggak ada view satupun. Yang bener aja. Aduh, dia ke situ dulu. Enggak bener. Ye, ilah. Sabar. Sip. Satu udah beres. Dua. Ini satu lagi. Tiga. Oh, biasa aja dong. Oh, no, dia balik lagi, coy. Hati-hati. Sip. Sudah terkumpul dua gasolin, tinggal nyari empat. Itu tuh. Tinggal nyari empat fuse. Gua nggak tahu fuse-nya ada di mana saja, jadi gak tau dah. Gue udah keliling cuman tetap gak ada. Ayo dong nyalain. Ini kenapa gak mau ya? Oke, satu. Dua. Come on. Nice, sudah menyala. Oh no. Oh no, ini tinggal nyari fuse nih. What the hell? View sebanyak itu ada di mana saja, Bung? Nanti deh gua bakalan coba cari sini nih. Yah, ilah. Nah, itu dia.
Ada di dekat situ. Oh no, itu di mana? Oh, ini tuh. Oh no. Di situ ada loh views. Satu doang. Terus tiganya lagi di mana? Wah, agak benar cuy. Ini mah gua harus nyari lagi ya. Tuh. Di mana tuh, guys? Itu di mana, coy? Itu di mana? 30 meter. Oh no. Aduh, ada dia lagi. Gua harus pancing sih. Kelamaan kalau nggak dipancing. Ya, nggak ada beling, guys. Oh no, nggak ada beling. Aduh, dia ke sana lagi. Di sana viewsnya. Oh, nggak bisa sih, ini terlalu lama. Nggak ada beling sama sekali di sini kah? Ya udah nih, gua cari siapa tahu ada views di sini ya. Nggak ada guys, cuma ada satu doang. Nah, itu dia baru lewat. Lama amat sih, mbak. Lah, ngapain? Ya ilah, gua bukan ini coy. Gua nyari tahu tuh viewsnya ada di mana aja. Ya ilah. Nah, itu guys ada di atas ya. Kok bisa ada di atas? Kan tadi gua cek gak ada. Aduh anjir, gak bisa guys. Aduh gak bisa. Gak bisa teman-teman. Itu terlalu dekat ya. Oh no. Susah guys. Gua sembunyi dulu deh. Sabar ya. Oke, dia masih ada di samping gua. Gua sabar aja dulu. Makanya udah jauh. Tuh ada di atas guys, lihat. Viewsnya ada di atas, Bung. Oh, masih di atas. Oh no. Di atas viewsnya. Di sebelah kanan, nggak tahu di mana tuh. Oh no. Osh. Ada dia lagi. Nek, cepet nek. Ini di sini dong. Mana? Ih, ngebug di dalam. Astaga. Viewsnya ngebug ada di dalam, cuy. Wah, parah lu. Wah, jangan-jangan satu lagi di sini juga ngebug nih. Gak ada, kocak. Satu lagi padahal. Udah gua taruh dulu lah. Gara-gara ngebug nih. Gara-gara teman kita juga.
Ya iyalah dia baru ke situ lagi. Oh no. Oh no. Gak ada alat pancingan kah di sini biar dia cepet. Oh ini kelamaan cuy. Gak ada sih. Sabar aja lah. Gak ada. Mana dia? Itu dia. Aduh, dia baru di situ. Satu lagi di mana, guys? Gua udah keliling, cuman tidak ada. Gara-gara teman kita keluar. Oh no, bro. Yang bener aja, bro. Nah, gitu dong. Lama banget sih lu, ah. Lama banget jalan juga. Ya ilah, masih ada dua lagi dong. Tuh. Semuanya ada di atas, guys. Lihat. Kan aneh ya. Aduh, nggak bisa, nggak bisa, teman-teman. Tuh, di atas 18 meter. Tadi kita nggak ada ke atas, sudah gua cek. Ini susah lagi. Ya udah aman tuh di atas guys lihat tuh kan tiba-tiba ada gitu tadi gua cek gak ada kenapa ya. Tuh guys lihat satu lagi di sana tuh. Di mana itu kira-kira tuh? Di sini kah? Kok di bawah, guys? Oh, di bawah. Itu satu lagi di bawah ya. Ada dia lagi. Kiri, bro. Nah, gitu ya. Hut, itu dia ke bawah. Tuh, ada di bawah lihat. Gak tahu di mana. Tadi gua udah cek cuman gak ada. Ya ini mah tempat gua naro. Oke, kebetulan dia ke sana jadi gua bisa cepat ke sini. Come on. Nah, tuh. Gua udah nyari guys dan ternyata ada di atas. Ada di atas. Gak jelas. Tadi gua udah cek semuanya gak ada. Ya ilang ngelamain durasi gua aja bro. Bro dimana itu paling atas. Oh no mana nenek. Di atas itu. Mana nenek? Hati-hati, hati-hati. Oke. Lah, ada di dalam. Terus cara gua masuk gimana? Oh, ini di sini. Mana, mana? Ya ilah, ada di situ, coy. Gua kira nggak ada lagi yang namanya meja di situ ternyata ada.
Oh my god. Gua bolak-balik, guys. Sorry banget. Aduh, di arah ke sini nih. Mana dia? Oh no. Oh no, bro. Kita lewat sini saja. Jalan pintas, surintas, mengintas, ngintas. Cepetan, cepetan. Ayo. Come on. Sip, udah gua aktifin juga, tinggal keluar. Ayo, ayo tinggal keluar, tinggal keluar, tinggal keluar. Ayo cepetan siapa nih? Anjir. Ya udah di situ aja dong. Wah, gak benar ini. Dia udah di situ, coy. Oke, enggak apa-apalah. Kita tinggal ke atas, keluar. Sayangnya kita sendiri ya. Oke, enggak apa-apa dah. Tunggu joget. Nah, kalau udah joget kita aman ya. Kita tinggal keluar. Kodenya? Oh no. Dia di atas kayaknya. Wah, dia turun ke bawah nih. Oh no. Awas kelihatan. Wah, skin neneknya botak, cuy. Ngeri banget. Neneknya skin yang botak ya, guys, ya. Ayo. Aduh, guys, gua takut, guys. Cepetan. Oh, gua takut, coy, sumpah dah. Ini gua tinggal keluar. Anjay, kita tinggal keluar. Mantap. Kini kita berhasil keluar. Keluar. Loh, kok neneknya pakai skin yang itu? Ini siapa lagi nih yang belakang nih? Oh, gua tahu, guys, gua tahu ya. Gua tahu yang cowok belakang itu emang suaminya si nenek ini. Dan kalau kalian ingat, si suaminya nenek ini tuh pernah berperan di game Metal Horror Escape. Kalau kalian ingat ya, kalian coba deh cari video gua Metal Horror Escape. Penjahatnya itu robot itu, guys, si psikopat itu, si suaminya si nenek ini. Oh, ternyata dia ya, yang dimana mungkin nanti kita bakalan mainkan semua game yang ada satu developer sama Metal Horror Escape ya. Kalau nggak salah ada 3 game ya, Metal Horror Escape, terus Grandma yang satu ini, sama satu lagi Nores ya. Yang dimana Nores itu kita ketemu sama si suaminya nenek tersebut. Beh, kayaknya seru tuh. Mungkin nanti kita coba mainin ya game Nores. Nah, jadi hari ini kita sudah beres ya teman-teman. Kita coba kembali dulu. Nah, kita udah beres untuk bermain game yang satu ini. Next, gue bakalan coba lagi. Bermain sekali lagi lah ya teman-teman. Dan misalkan, salah lagi ya. Dan kalau misalkan gue itu ada waktu, kita coba live ya. Kita coba main bareng lagi. Tapi kayaknya sebelum gue live ini, kita coba live Granny dulu ya sekali lagi. Karena kemarin tuh ada ini ya. Banyak yang gak nonton video gua dan banyak juga yang pengen ikut. Jadi waktunya itu gak tepat lah. Nanti kita coba lab lagi ya teman-teman. Ditunggu saja waktunya ya.
Jadi untuk hari ini kita sudah selesai untuk konten Grandma yang satu ini. Semoga kalian semua terhibur ya. Kita ketemu lagi di next video. Dadah semuanya.